Ya gak sih? Waktu Kak Luna akhirnya bisa ketemu lagi sama Ariel, suka gak? Ya suka lah. Suka. Gue ya? Iya. Iya, saya partis. Ya tadi mantan. Oh beneran? Beneran. Tunggu mau nanya gue. Aku mau nanya, Kak gimana perasaan Kakak ketika ketemu Ariel tapi ada BCL? Bo, ini dalam fase kehidupan gue di mana gue itu tidak ada gairah dalam bercinta. Suka ya? Ya kenapa gak suka? Kan silaturahmi. Bener. Itu gak? Tukar-tukaran WhatsApp gak? Orang tuh kayak, oh my god, Luna, this and that. Itu aib buat Luna gitu. Siapa yang mau sama Luna? Lu jangan ketawa. Sekarang lu yang akan melakukan itu. Jangan gitu dong. Rasanya biasa. Biasa aja. Gue mah bilang gak mau, Nge. Maksudnya kalau memang mereka mau. Tapi ya, kalau gak ada Luna yang dulu gak akan jadi yang sekarang. Jadi aku pikir ya. Iya juga, tapi arahnya tambah ganteng. Basa-basi. Luna Maya menjawab soal nikahi Ariel Noah diam-diam masih sering ketemuan. Kabar terbaru dari seleb artis Luna Maya yang memberikan jawaban soal kemungkinan menikah dengan mantan kekasihnya terdahulu, Ariel Noah. Hingga saat ini, artis Luna Maya masih sering dikaitkan dengan musisi Ariel Noah meskipun mereka sudah lama tidak bersama. Hal itu disebabkan karena baik Ariel Noah maupun Luna Maya yang masih berstatus belum menikah sampai sekarang. Ternyata di luar itu mereka masih berhubungan baik loh. Beberapa waktu lalu, Luna Maya dan Ariel pernah bertemu dalam acara ulang tahun Bunga Cita Lestari. Luna juga mengungkapkan alasan belum menikah di usia yang sudah menginjak 39 tahun. Luna Maya menyebut pertemuan dengan Ariel di sebuah acara adalah bentuk silaturahmi. Ya, sukalah bertemu lagi dengan Ariel. Haha, kenapa gak suka? Kan silaturahmi, ujar Luna Maya seperti dikutip dari Korea Sidik Miriel. Dalam pertemuan tersebut, Luna Maya mengaku tidak bertukar nomor telepon karena masih kontak yang sama dari dulu hingga sekarang. Nikita Mirzani bertanya kepada Luna Maya apakah Ariel pernah curhat kepadanya. Sudah gak curhat lah, ngobrol. Ngobrolnya sama pacarnya, tegas Luna Maya melanjutkan sambil tersenyum. Menurut Luna bahwa Ariel memiliki pacar adalah kabar baik baginya, nggak apa-apa. Good for him, kata kita mau happy-happy saja, kata Luna Maya. Luna Maya mengaku kini menjadi pemilih dalam soal pasangan. Sebenarnya orangnya bisa aja. Gue bilang, ayo menikah, bisa saja jadi. Cuma guenya yang tiba-tiba kayak ada aja yang gak yakin, ucap Luna Maya. Gak ilfeel, cuma kayak mungkin karena tahu yang dimau. Kayak, oh gue maunya begini dan gak ada yang sempurna ya. Jadinya terlalu memilih, kata Luna Maya. Seandainya berjodoh dengan Ariel Noah, Luna Maya bilang begini. Artis Luna Maya mendapat pertanyaan soal Ariel Noah saat berbincang dalam vlog terbaru milik Nikita Mirzani. Adapun Nikita Mirzani bertanya bagaimana sikap Luna Maya apabila seandainya berjodoh dengan Ariel Noah. Seandainya jodoh Kak Luna Maya itu Ariel Noah, tanya Nikita Mirzani dalam vlog Presinik Miriel di YouTube. Luna Maya mengaku tidak masalah apabila memang berjodoh dengan Ariel Noah. Gak apa-apa, jawab Luna Maya. Akan tetapi pemain film Susana itu menilai satu pasangan harus saling berusaha. Menurut Luna Maya, kedua pihak harus sama-sama menunjukkan perjuangan untuk hidup bersama. Dua orang harus bergerak, tambah mantan kekasih Ariel Noah itu. Dalam kesempatan tersebut, Luna Maya juga menyebut Ariel Noah sudah mempunyai pacar baru, namun dirinya tidak mengungkapkan siapa perempuan yang kini jadi kekasih Ariel Noah. Sudah punya pacar, imbuh Luna Maya. Luna Maya kini bilang suka ke Ariel Noah. Kabar terbaru kedekatan Luna Maya dan vokalis Ariel Noah menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu penggemarnya. Pasalnya, baik Luna dan Ariel Noah hingga saat ini masih sering dijodohkan oleh publik. Akhir-akhir ini, Maya bahkan tidak menampik bahwa dia menyukai pertemuannya dengan mantan kekasih Ariel Noah. Sebagai informasi, Luna Maya kembali bertemu dengan Ariel Noah dalam acara perayaan ulang tahun penyanyi Bunga Citra Lestari. Ya sukalah bertemu lagi dengan Ariel, haha kenapa gak suka kan silaturahmi, ujar Luna Maya seperti dikutip kompas.com dari Crazy Nick Mir Real. Dalam pertemuan tersebut Luna Maya mengaku tidak bertukaran nomor telepon, enggak nomornya sama dari dulu ngapain tukeran, ucap Luna Maya sambil tertawa. Di sisi lain, Luna Maya mengatakan bahwa Ariel kini sudah tidak lagi curhat dengannya. Luna Maya menyebut Ariel Noah kini sudah memiliki kekasih. Enggak sih, sudah punya pacar dia, tutur Luna Maya. Adalah sudah enggak curhat lah ngobrolnya sama pacarnya, tegas Luna Maya melanjutkan sambil tersenyum. Saat ditanya Nikita Mirzani bagaimana tanggapannya tentang Ariel Noah yang kini sudah punya kekasih, menurutnya itu adalah kabar baik. Enggak apa-apa, God for him, kita mau happy-happy aja, kata Luna Maya.